Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu, ala taufiqihi wa amtinani wa an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zima ta li wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'la ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita dari surat al-infitar Surat al-infitar, al-infitar artinya terbelah dan surat ini masih bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat sebagaimana Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man, man an mansarahu an yanzuru ila yaumil qiyamati kaannahu ra'yun falyaqra' idhasyamsu quwirat wa idasama'un fatarat wa idasama'un syaqqat barangsiapa yang suka untuk melihat hari kiamat akan akan dia melihat dengan matanya maka bacalah surat at-takwir Al surat al-infitar dan surat al-inshiqaq uh, <tuh> al Invitor berbeda dengan surat at takwir ya. Adapun dalam surat at takwir 12 ayat, 6 ayat pertama menceritakan tentang sebelum ditiupkan sangkakala dan 6 ayat berikutnya bercerita tentang setelah ditiupkan sangkakala. Adapun dalam surat Al Invitor ya hanya menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat itu setelah ditiupkan sangka kala. Tujuannya adalah untuk mencela orang-orang kafir, ya, yang mereka kafir kepada Allah padahal telah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun keutamaan surat Al-Infitar datang dalam sebagian hadis, ya, Muat bin Jabal radhiyallahu anhu. Kebiasaan beliau kalau sudah salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pulang ke kampungnya kemudian ngimami sholat lagi. Jadi sholat sunnah bagi dia tetapi bagi makmumnya adalah sholat wajib. Jadi dia sholat bersama Nabi SAW jadi makmum, setelah itu dia pulang kampungnya sholat jadi imam, sholat isya. Tetapi dia baca terlalu lama ya, bacanya sholat al-Baqarah ya. Sehingga orang-orang di belakang gelisah. Sampai ada salah seorang dari mereka karena kelamaan akhirnya dia menyelesaikan sendiri ya. Jadi Mu'ad masih berdiri, dia ruko dia selesaikan sendiri. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam pergi. <laughs> sahabat ini akhirnya dia mungkin karena ada keperluan, dia tidak bertahan sampai selesai, dia ngelanjutin sendiri. Ya, tatkala kabar ini sampai kepada Mu'ad, Mu'ad berkata, Innahu munafik, itu orang munafik. Akhirnya perkataan Mu'ad yang mengatakan munafik ini sampai kepada sahabat tersebut. Maka orang tersebut pun, sahabat tersebut pun yang menyelesaikan sendiri lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Muadz maka Muadz bin Jabal pun dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata aturidu an takuna ya Muadz apakah kau ingin menjadi pembuat fitnah wahai Muadz itu jangan salat jangan lama-lama bacanya ya kasihan orang di belakang kalau ente salat sendiri tidak apa-apa tapi kalau ente jadi imam jangan sampai merepotkan orang di belakang Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna waraka ya al-dhaif al-marid. Ya. Fa inna min wara'ika al-dhaif al, daif, al mis uh, di belakang kau ada orang sakit, al-marid ada orang orang lemah, ada al-dhaif orang lemah, orang sakit. Kemudian ada juga wadal haja dan ada orang punya keperluan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ida amam tanas. Kalau kau jadi imam, fakr bisham siwaduhaha. Bacalah surat wasyamsi wa zuhaha kemudian baca wasabbihisma rabbikal aala sabbihisma rabbikal aala kemudian juga baca iqra bismi rabbikal khala iqra bismi rabbikal bismi rabbikal ladzi khala itu surat al alaq kemudian juga surah wallaili idza yaksha dalam riwayat yang lain kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa idas sama'um fatarat bacalah surat idas sama'um fatarat nah inilah disebut oleh para ulama dengan awasitul mufassal yaitu surat-surat yang tengah tengah-tengah ini cocok dibaca saat kelas solat isya jadi surat-surat mufassal dibagi menjadi tiga ada namanya Tiwalul mufassal surat-surat yang panjang seperti al hujurat seperti eh, surat Qaf, itu dibaca solat subuh nanti ada namanya awasitul mufassal yang sedang-sedang dibaca salat isya ada namanya kisarul mufassal yang pendek-pendek dibaca salat maghrib mulai dari salat abduha duha sampai ujung belakang ya itu namanya uh, uh, kisarul mufassal jadi Nabi SAW menyuruh Mu'ad kalau sholat isya baca kira-kira panjangnya segitu. Surat apa? Iza sama'un fatarat. Ya. Yeah. Karena kalau antum baca terlalu panjang, antum buat lari masyarakat. Ya. Ini imam, aduh panjangan ya. sampai saya pernah ke tempat sholat ya waktu itu imamnya lama sekali sholat subuh ini padahal masjid umum masjid masyarakat bukan masjid sunnah artinya umum dia baca rakaat pertama satu surat misalnya surat al mulk masya allah rakaat kedua dia biasanya baca surat al kolam panjang panjang ya saya bilang sama teman akhir ini enggak kepanjangan enggak Bacanya lama sekali, kasihan orang awam. Iya benar Ustaz, itu ada orang tua itu kalau dia datang ke masjid, lihat yang imam dia langsung pulang. Nih. <laughs> nah, oh ini bakalan lama, mending saya sholat di rumah. <laughs> Jadi jangan bikin orang kabur. Baik. Uh, kita baca ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sama fatarat. Ini surat makiyah ya, karena bicara tentang hari kiamat. Ida sama fatarat. Tatkala langit terbelah. Langit adalah makhluk Allah terbesar yang dilihat oleh kita. Ya. Makhluk Allah yang besar yang bisa kita langit. Tentunya masih ada yang lebih besar daripada langit. Seperti kursi. Wasi'a kursi samawati wal art. Kata Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Berarti kursi Allah sangat apa? Besar. Kemudian lebih besar daripada kursi ars. Ars Allah dibandingkan dengan kursi. Seperti Cincin atau logam yang dilemparkan di padang pasir, padang pasir yang luas itu adalah arsh. Adapun kursi hanyalah hal atau seperti uang logam yang dilempar di tengah padang pasir. Jadi perbandingannya sangat jauh. Ya. Dan ternyata yang dihadapan kita langit itu pun langit dunia. Langit apa? Dunia. Pada langit bertingkat-tingkat. Ya, shida ya. ada, tujuh tingkatan dan yang kita lihat sekarang langit dunia itu pun sangat luas kata Allah Subhanahu wa taala was samaa'a banainaha bi aidin wa inna langit yang kami bangun dengan kekuatan kami wa inna dan kami luaskan langit tersebut langit luas banget kita tidak tahu mana pangkalnya mana ujungnya makanya Allah menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit kata Allah sebagaimana pernah lalu antum asyaddu khalqan amis sama apakah penciptaan kalian lebih dahsyat ataukah penciptaan langit? Allah berfirman wa ilas sama ikai farufiat. Tidak akan mereka lihat bagaimana langit ditinggikan. Kata Allah kalakas sama wati biqairi amadin tarawunah. Allah ciptakan ciptakan langit tanpa ada tiang yang menyangganya. Tanpa ada tiang, tahu-tahu menjadi atap bagi kita tanpa ada tiang. Siapa yang bisa bikin atap tanpa tiang? Tidak ada. Kita bikin rumah atap harus ada apa? Tiang ya. Tetapi Langit menjadi atap bagi kita tanpa tiang. Siapa yang pegang? Allah. Kata Allah, wa yumsikus samaa an taqa al ardi illa bi Allah yang memegang langit supaya tidak jatuh ke bumi. Kecuali dengan izin Allah, ada saatnya kemudian langit bisa jatuh. Tetapi sekarang langit dipegang tanpa tiang, ya Allah yang pegang. Allah juga berfirman, Inna Allah yumsikus samawati wal ardu antazula. Allah pegang langit dan bumi agar tidak bergeser dari tempatnya. Ya, kalau bergeser semuanya. Ya. bari menafsirkan li min amakiniha min amakinihima. Allah pegang langit dan bumi agar bumi tidak bergeser dari tempatnya dan langit tidak bergeser dari tempatnya. Langit yang begitu luas seperti ini, begitu indah dengan berbagai macam hiasannya, tidak selamanya begini. Satu saat akan berubah sebagai pertanda tibanya hari kiamat. Suatu saat akan berubah. Uh, Allah berfirman, ya, idza sama'u fatarat, ya. Tatkala langit terbelah. Dalam surat berikutnya nanti Allah berfirman, idza sama'u syaqqat, tatkala langit terbelah. Insyiqaq sama infitar maknanya sama-sama terbelah. Apa bedanya infitor sama insyikok, ya. Maka para ahli tafsir mengatakan, ya seperti Ibnu Zaid, jika tiba hari kiamat, langit mengalami infitor. Pertama invitor dulu, yaitu robek, namun enggak terlalu besar. Kemudian insyikok, insyikok benar-benar robekan yang sempurna, benar-benar robek, robek-robek langit tersebut. Kemudian al kastu seperti kemarin saya sudah sebut, yaitu dilepas dari apa bingkainya. Setelah itu baru Allah lipat Ya, Allah lipat. Jadi itulah tahapan yang dialami oleh langit. Coba lihat halaman 158. 158 ada lima tahapan yang dialami oleh langit pada hari kiamat kelak. Perta yang pertama al invitor, awal terbelahnya langit. Setelah itu al insyikok, terbelahnya langit secara sempurna. Setelah itu langit menjadi lemah. Wan syakotis sama'u fahiyayawma idhin wahiyah. Dalam surat Al-Haqqah. Kata langit terbelah maka jadilah lemah langit tersebut lemah mudah untuk dilepas dari bingkainya. Setelah itu al kastu yaitu dilepas dari tempatnya. Baru kemudian al tay Allah lipat langit tersebut. Itulah proses yang dialami oleh apa? Langit. Sama seperti kita sebut kemarin tentang gunung. Gunung pertama dicabut dari pasaknya, diterbangkan oleh Allah, ditabrakan, kemudian jadi apa? Debu yang berterbangan. Seperti itu. Langit prosesnya gitu. Invitor, insyikok, Kemudian baru Wahiyah jadi lemah, baru kemudian Alkas, baru kemudian Tai dilipat. Uh, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala uh, Allah berlanjutkan, wa al kawaki bunta tatkala bintang-bintang berserakan. Nah kalau bintang-bintang numpang di langit, langit nasinya sudah dirobek oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah enggak kuat jadi lemah bintang-bintang tersebut akhirnya pun lepas dari bingkainya berjatuhan bertebaran enggak teratur hancur turun-turun ke bawah itu namanya aidza wa idzal kawakibun tasarat ya tentunya sangat dahsyat ya bayangkan bagaimana uh, kalau meteor jatuh saja kita dengar dahsyat kalau ada bumi gonjang sedikit kita luar biasa dengarnya bagaimana langit yang luas kayak begini kemudian terbelah Entah suara apa yang akan muncul, ya, kemudian mengerikan. Setelah itu Allah berfirman, Wa lebih biharufu fujirat dan apabila lautan menjadi meluap. Ini sudah juga kita jelaskan, lautan mengalami beberapa fase. Pertama, fujirat meluap. Setelah, setelah itu apa? Kemudian bersatu dengan yang lainnya, air tawar bercampur dengan apa air? Air asin. Setelah itu sujirat dinyalakan. Setelah itu mengering. Ya, setelah itu mengering, gak ada lagi air, tidak ada lagi sungai di Padang Mahsyar. Kemudian Allah berfirman, Wa idhal kuburu tatkala kuburan-kuburan dibongkar, yaitu mengeluarkan isinya. Manusia keluar dari kuburan-kuburan. Ya. Yang pertama kali keluar dari kuburan adalah Nabi SAW. Ya. Waktu Nabi SAW keluar di kuburan, Nabi melihat Musa sudah ada. Ya. Nabi tidak tahu apakah dia di luar atau Nabi Musa di luar. Ya, tapi di antara yang pertama keluar dari kuburan adalah siapa? Nabi Alaihi SAW. Ini Allah sebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat di empat ayat. Idza sama um tatkala langit terbelah wa idzal kawakib tasarat tatkala bintang-bintang berjatuhan berserakan wa idzal biharu tatkala air laut meluap wa idzal kuburu Tatkala manusia dikeluarkan dari kuburannya, kata Allah, sumpah ter, ini semuanya sumpah, empat sumpah untuk menegakkan alimat nafsum maqaddamatu akharat. Maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Mengenai makna qaddamatu akharat, qaddamat secara bahasa Arab artinya yang dia majukan, akharat yang dia undurkan, itu secara bahasa. Maka manusia tahu pada hari tersebut apa yang dia majukan dan apa yang dia undurkan. Nah, makna apa yang dia majukan dan apa yang dia undurkan ini ada beberapa pendapat. Apa maksudnya dimajukan? Amal apa yang dia majukan dan apa, amal apa yang dia mundurkan? Ada yang mengatakan ini ibarat dari seluruh amalan dia. Dan dia akan melihat apa yang dia majukan dan dia mundurkan dan dia bukan cuma melihat amalnya saja tapi dia juga lihat balasannya. Makanya Allah berfirman, Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan sebesar zarah, dia lihat, itu lihat hasilnya. Ini pahalanya apa dia tahu? Antum senyum, oh ini pahalanya ini, ini ganjarannya ini, ini siksanya ini. Dia tahu semuanya. Dilihat. Ya. Tafsiran kedua, alimat nafsu ma qaddamat apa yang dia majukan maksudnya amal solehnya. Wa ma yaitu amal maksiat yang buat dia mundur dari surga. Setiap kita melakukan maksiat kita mundur. Harusnya kita sudah sampai ke surga, mundur lagi. Sampai surga, mundur lagi. Akibat maksiat yang kita lakukan. Seseorang perlu menghisap dirinya, dia udah maju atau dia mundur. Jangan-jangan lebih banyak mundurnya menuju neraka daripada majunya ke mana? Surga. Lagi zaman sekarang banyak maksiat. Ya. Maksiat di mana-mana, di YouTube ya. di Facebook, Instagram, di mana lagi Twitter, apa lagi? Di mana-mana ya. Tafsiran yang ketiga yang dimaksud dengan makot damat apa yang dia majukan yaitu amal yang dia lakukan tatkala di dunia masa dia hidup. Wa ma akharat yaitu amal yang setelah dia meninggal masih ada amal yang masih mengalir kepada dia maksudnya wakaf. Wakaf dia akan tahu amal jariah yang dia kerjakan. Di dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insanu in amal salaf. Kalau seorang manusia meninggal terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang ilmu yang bermanfaat, oleh dunia yang diulahu anak soleh yang mendoakannya. Jadi seorang berusaha selama masih hidup, selama masih punya duit, masih punya kemampuan, hendaknya dia membuat amalan-amalan yang Ma'akharat, yaitu amalan-amalan wakaf. Karena kalau dia sudah meninggal selesai. Kapan seorang meninggal selesai? Sudah gak bisa apa -apa. Dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa zikir, dia nggak bisa sedekah. Satu rupiah pun dia tidak bisa sedekah. Meninggal selesai. Hartanya banyak udah, bukan milik dia lagi, milik ahli warisnya. Kalau ahli warisnya yang sedekah, yang dapat pahala ahli warisnya, bukan dia. Faham? Harta tersebut sudah selesai. Allah sudah ambil dari Titipan, jadi sekarang Allah titipkan harta sama kita Selama kita masih hidup Kita boleh e, Mengolah harta tersebut Dan itu menjadi atas nama kita Begitu kita meninggal dunia Selesai Selesai harta tersebut Akan jadi milik orang lain Dan kalau orang lain tersebut Yang beramal, pahalanya buat orang lain Tersebut, bukan lagi buat kita Kita sudah selesai Makanya, mumpung antum masih hidup berusaha punya amal wakaf. Ya. Kalau punya harta, wakaf itu bisa diantaranya wakaf harta, bisa dia wakaf ilmu. Kalau kita ustadz ustadz wakaf ilmu, ya wakaf ilmu buku ceramah, ya. E, kalau saya sudah meninggal ceramah saya di YouTube, kalau antum masih nonton saya dapat pahala. Kalau saya ikhlas, <laughs> semakin antum banyak nonton semakin saya dapat pahala. Berarti wakaf ilmu atau buku yang saya tulis, ya atau orang dapat tidak ya gara-gara mendengar ceramah para ustadz itu namanya wakaf ilmu kalau orang tidak punya ilmu jangan wakaf kesesatan ya saya mau ceramah juga akhirnya wakaf kesesatan setiap orang dengar dia tambah dosa ya nah, kalau tidak punya ilmu berusaha wakaf apa wakaf harta kalau punya harta dan beberapa wakaf contohnya membangun masjid kalau bangun masjid orang sholat situ pahala terus apa mengalir ya. Antum kalau tidak punya uang tidak harus bisa bangun masjid seluruh masjid. Seberapa yang antum mampu, ya satu juta, dua juta dapat pahala. Ya. Antum insya Allah telah ikut musyarakah berpartisipasi dalam bangun masjid tersebut. Masalah pahala serahkan sama Allah. Allah bagi-bagi -bagi sama, bagi beda-beda terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum mampu bangun masjid sendiri, bagus itu yang terbaik. Kalau enggak mampu ya semampunya. Misalnya buat masjid. Atau misalnya antum biayai anak seorang antum masukkan ke pondok antum yang biayai sehingga dia hafal Quran. Ini juga wakaf sebenarnya karena dia dapat ilmu dengan sebab antum, dia mungkin berdakwah, dia mungkin hafal Quran dengan sebab antum. Maka pahala juga mengalir sama antum. Contoh bagi cetak buku gratis ya, buku tuh bagi-bagi orang baca. Orang baca dengan dia baca buku dia dapat ilmu, dia amalkan, dia tahu beramal yang benar, antum dapat pahala ya. Contoh lagi menggali sumur, ya. menggali sumur ini juga diantara wakaf. Ya. Ada kawan saya tukang dia gali sumur. Ada beberapa tempat yang memang kemarin ada di daerah di Serang, mereka sudah gali sumur sudah berapa kali tujuh kali, nggak ada air keluar. Akhirnya teman saya datang, dia gali dan air keluar. Alhamdulillah ya. Dia gali dalam tak pakai apa alatnya. Memang nah, biayanya mahal sampai 100 juta, 150 juta ya tapi dapat air orang senang semuanya ya. Ada lagi dia pergi ke suatu tempat uh, orang sudah dia gali-gali enggak ada. Enggak ada sumber air. Ternyata sumber airnya di masjid. Subhanallah, dia gali di masjid baru dapat apa? Air. Ada videonya saya sempat sebar juga di uh, Facebook. Maka orang-orang pada senang ya. Selama ini mereka kalau mengambil air mereka turun jauh ya ambil dua ember setengah mati jalan jauh sekali naik lagi ke atas ya Sekarang dengan ada air tersebut mengalir pahala terus Ini contoh contoh wakaf apa? wakaf sumur ya kita cari tempat-tempat yang susah air, kita kasih duit suruh dia gali sumur maka itu e, pahalanya luar biasa contoh juga anak soleh o, anak soleh anak soleh kalau anak soleh itu soleh disebabkan karena usaha kita maka seluruh amal dia ngalir sama kita. Tapi kalau kita tidak punya andil dalam menyebabkan anak itu soleh, maka kita tidak dapat apa-apa. Ini penjelasan Syekh Rasulullah bin ta'ala. Ta Jadi kalau kita yang anak anak soleh itu kita yang suruh, kita yang uh, masukkan ke pondok, kita panggil guru ngaji, kita ngajar dia, kita arahkan kalau ada salah-salah kita tegur. ya. Maka ini wakaf amal jariah. Apa yang dia lakukan, dia baca Quran, kita juga dapat pahala dia sholat kita juga dapat pahala ya tapi hati-hati jangan sampai kita wakaf maksiat ya anak kita kita kasih HP kemudian dia nonton macam-macam ya kemudian dia kita kasih duit sana anak ke bioskop dia ke bioskop kita ngajarin ya sehingga dia rusak ya kita panggil guru musik suruh ke rumah ngajar dia main piano ya akhirnya dia main kemudian main gitar dan macam-macam. Jadi kita yang andil dalam merusak dia, maka seluruh maksiat yang dia lakukan juga ngalir sama sama kita. Oleh karenanya makot dan mata akhirat ini dua, bisa jadi wakaf kebaikan, bisa jadi wakaf keburukan. Ya, seperti orang ngajar cara mencuri yang benar bagaimana. Mungkin kalau mencuri itu begini cara sudah, yang akhirnya ilmu tersebar, semua dosa dia dapatkan. Ya. Oleh karenanya kata Nabi SAW, tidak tidaklah terjadi pembunuhan dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama juga mendapat dosa. Karena dia yang pertama kali mansanal kotal, dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara membunuh. Diikuti oleh semua orang yang bunuh dengan kezaliman, dia juga dapat dosa. seorang berhati-hati, ya, jangan sampai wakaf keburukan, ya. berusaha mencari yang kebaikan mumpung masih hidup, mumpung masih punya duit. Ya. Seperti juga ngajari ilmu-ilmu sesat, ngajari bidah-bidah, ah, ngajari kesyirikan, ngajari ilmu-ilmu kanuragan, ngajari primbon-primbon, ini semua repot ini. Ini semua masuk dalam maksiat-maksiat yang dia lakukan. Dia sudah meninggal dunia, ya. Dosa masih terus mengalir. Sungguh bahagia seorang yang sudah meninggal dunia sementara seakan-akan dia masih hidup, pahala terus mengalir kepadanya. Amalnya solehnya berjalan, anaknya soleh mendoakan dia terus dan sungguh menderita orang sudah meninggal tetapi maksiat terus mengalir kepadanya. Setelah itu Allah mengatakan ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ini sebagian dari tafsir mengatakan al-insan sini maksudnya orang kafir yang mereka kafir kepada Allah. Seakan-akan Allah berkata, kenapa bisa kau terpedaya? Sementara Allah begitu baik kepadamu. Allah yang berikan kau kehidupan, Allah yang berikan kau segalanya, Allah yang menciptakan engkau, Allah yang berikan kau karunia. Makanya setelah itu Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunanmu seimbang. manusia itu adalah fa adalah kata Allah seimbang ya manusia itu eh, apa namanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan eh, seimbang semua kerja organ tubuhnya seimbang semuanya teratur dengan rapi sempurna ya makanya kata Allah wa fi anfusikum afala dan pada diri kalian tidak akan kalian lihat kalau untuk mengetahui bagaimana hebatnya ciptaan Allah, untuk ke dokter tanya tentang bagaimana organ pernapasan, bagaimana tentang organ aliran darah, jantung, bagaimana kerja jantung, atau tahu luar biasa bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana organ mata bisa melihat, ini juga luar biasa ya semuanya ya. E, bagaimana engsel-engsel di tubuh antum ya. Luar biasa. Ini semua adalah sempurna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fi أي suratin ma syaa'a rakkabak. Dan dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki dia menyusun tubuhmu. Allah yang menentukan ini dalil bahwasanya kita ini ada yang bikin, ada yang ciptakan. Kita tidak bisa sesuai dengan kehendak kita. Betapa banyak orang suami istri ingin anaknya putih, keluarnya hitam. Hmm. Keluarnya hitam. Istri pintar, suami pintar, melahirkan anak bodoh. Bisa jadi. Allah yang Bapak enggak sekolah, anak enggak sekolah. Anaknya pintar, bisa jadi. Cerdas. Ya, ya Allah yang tentukan, ya. Mau lihat gennya, gen-gen goblok semuanya. Lahirnya pintar. Allah yang susah. Hebat. Ada orang apa namanya? Putih tapi pesek. Suaminya hitam tapi mancung. Mau di mix supaya putih dan mancung. Lahirnya hitam dan pesek diapain? Jadi masing-masing punya bentuk tersendiri. Makanya tidak ada di atas muka bumi ini orang yang sama persis nggak ada. Sidik jari semuanya beda. Sidik jari semuanya apa? Beda. Orang kembar pun pasti ada bedanya. Nggak mungkin sama sama persis. Masing-masing punya bentuk sendiri. Masing-masing punya kondisi sendiri yang itu menentukan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di antara tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala uh, kata Allah Subhanahu wa taala afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am Tidakkah kalian lihat tentang air mani yang kalian keluarkan Apa kalian ciptakan air mani tersebut ataukah kami yang menciptakan air mani kalian manusia air mani dalam tubuh kalian tapi yang Allah Subhanahu wa taala Allah hanya menciptakan sampai umur sekian baru air mani itu ada Sebelum itu kalian tidak bisa mengeluarkan air, air mani. Nanti pada umur tertentu air mani tersebut mungkin semakin habis, semakin tidak ada tatkala sudah sangat sangat tua, ya. Kemudian keluarnya air mani tersebut memang indah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tidak bisa kita mau banyak-banyak sekali nggak bisa. Kemudian tatkala jadi manusia pun ada aturannya masuk rahim wanita, semuanya atur Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi laki-laki atau perempuan nggak ada yang tahu bagaimana hitam atau putih, enggak ada yang tahu cerdas atau bahlul, enggak ada yang yang tahu. Ya. Semua yang tentukan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ingatkan, ma'gor Robbi kal Kenapa kau bisa terpedaya berbuat kesyirikan? Padahal Tuhanmu sangat mulia. Makanya dalam Al Quran banyak seperti ini. Ya yuna subudu Robbakum uladi khalaqakum. Allahi nama Engkau beli kum la ala kum tatakun Allahi jaala kumul al ardo wa sama wa anzala sama imaan Fakhraja bihi minas rizqan lakum kata Allah wahai manusia sembahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian ciptaan nenek moyang kalian yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang memberikan langit ya, yang menurunkan hujan bukan tumbuhan semua nikmat kenapa kalian menyembah makhluk seperti kalian apa yang buat kalian terbedaya kenapa kalian menyembah matahari kenapa kalian menyembah mayat kenapa kalian menyembah nabi apakah nabi itu yang bikin ini semua Apakah matahari yang menciptakan alam semesta ini? Tidak. Sembahlah yang menciptakan alam semesta. Kemudian kata Allah, bal kalla bal tukadzibu nabiddin. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Di antara nama hari kiamat adalah yaumuddin, hari pembalasan. Ya. Makanya Al Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawma amalun bila hisab. Godan hisabun bila amal. Sekarang ada amal, tidak ada hisab. Tidak ada yang hisab antum. Besok hari kiamat, hisabun bila amal. Yang ada cuma hisab, amal sudah tidak bisa lagi. Hari tersebut namanya hari pembalasan. Di mana setiap orang akan membalas, menerima pembalasan perbuatannya. Di dunia sekarang amal. Darul amal, di akhirat darul jaza. Jaza itu maksudnya pembalasan. Kemudian kata Allah, wa inna alaikum la hafizin. Sungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Malaikat selalu mengawasi perbuatan kita meskipun tidak melihat malaikat tersebut. Kiraman katibin yang malaikat-malaikat yang pengawas kalian itu adalah sangat mulia dan mereka mencatat seluruh perbuatan kalian, perkataan kalian, lirikan mata kalian, gerakan jari-jari kalian, apa yang kalian tulis, apa yang kalian ketik, ya, Semuanya ya, pendengaran kalian, lisan kalian semua dicatat ya. Kata Allah mayal fizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun keluar kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqib selalu mengawasi, Atid selalu hadir. Jadi ingat Sebagian salaf tatkala menafsirkan firman Allah, ya yuhal insanu ma karim. Wahai manusia apa yang buat kalian terpedaya? Seperti Fudail bin Iyad dia memandang ayat ini bukan cuma untuk orang kafir tapi juga untuk orang beriman. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku ditanya oleh Allah ma gharraka bi karim, apa yang buat kau terpedaya sehingga kau bermaksiat? Kata dia bisuturikal murkha. Karena kau selalu menutup aibku ya Allah, aku terpedaya kau selalu menutup apa? Aibku. Sehingga aku selalu terpedaya, aku ulangi lagi. Karena kau senantiasa menutup apa? Aibku. Kau maha baik. Ya. Namun Allah ingatkan, meskipun Allah tutup aibmu, ada yang mencatat. Kiraman katibin. Malaikat tersebut mencatat, meskipun aibmu tertutup, tidak ada yang lihat. Tetapi, uh, tetap akan ada pencatatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi bukan cuma kamu tahu saja, kamu aja yang tahu, mereka juga tahu. Jangan antum merasa saya sendiri enggak ada orang. Ya memang orang enggak ada. Antum orang atau bukan? Antum orang. <laughs> Tapi ada malaikat yang nyatat. Latih diri kita untuk malu sama malaikat. Kita Kita ini iman kurang ya, ada tahu malaikat kanan-kiri ngelihat, kita cuek aja. Setelah itu Allah berfirman, akhir sebuah perjalanan, surga atau neraka. Kata Allah, Sungguhnya orang-orang baik itu dalam ke kebahagiaan. Al-abrar dari kalimat bar, bar itu dalam bahasa Arab menunjukkan keluasan. Makanya dataran terbuka namanya bar. Orang tidak dikatakan dengan bar jamaahnya al abror, kecuali orang tersebut melakukan kebajikan dengan sangat luas. Kata para ulama, kalau dia berbakti benar-benar berbakti, serius berbaktinya. Kalau dia sholat malam, dia benar-benar serius sholat malam. Kalau dia sedekah, dia benar-benar sedekah serius. Kalau dia dakwah, dia benar-benar dakwah serius. Karena baru dikatakan orang itu bar, bukan hanya sedekah seadanya, berbakti sekedarnya, ya. Salat malam secukupnya tidak. Jadi benar-benar kalau dia sudah menggeluti suatu amalan, dia benar-benar bar. Itu benar-benar amalnya uh, serius. Ya. Makanya Az-Zabi diberkata, asal makna dari bar adalah sa'ah, kelapangan. Oleh karenanya al-bar disebut dengan daratan disebut al-bar, karena luas sebagai lawan daripada al-bahar. Ada yang mengatakan kalau dia sudah melakukan suatu kebajikan bukan wajib wajib aja yang dikerjakan sunnah sunah juga dia kerjakan kalau dia berzakat bukan zakat aja yang dia bayar tapi sedekah juga dia kerjakan kalau dia sholat wajib bukan wajib aja dia sholat sunnah juga dia kerjakan seperti itu kata Allah lafi naim fi artinya di dalam artinya orang baik itu benar-benar dalam kebahagiaan. Uh, Kebahagiaan di sini zahirnya berkaitan dengan surga. Orang kalau masuk surga dia bahagia dalam kenikmatan, bukan di atas kenikmatan, tenggelam dalam kenikmatan. Tidak ada di samping kanan kiri dia, atas bawahnya kecuali diliputi dengan kenikmatan. Dia diliputi oleh kenikmatan dari segala arah maksudnya, la fi naim, tenggelam dalam kenikmatan. Itu kalau di surga. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ayat ini tidak hanya berkaitan dengan akhirat dengan surga tapi di dunia dan juga di alam barzakh. Jadi orang-orang yang baik itu dia akan pasti merasa bahagia di dunia. Makanya kalau ada orang beriman tidak bahagia itu enggak benar. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut dia tidak akan masuk surga di akhirat. Artinya Ibnu Taimiyah mengatakan ada kebahagiaan di dunia bagi orang beriman. Ibn Taimiyah rahimahullah yang dalam kondisi disiksa di penjara dia mengatakan mada yaf alu aada ibi apa yang hendak dilakukan musuh-musuhku kepada aku jannati fi kolbi surga aku di hatiku. Mau dia apa yang mau di penjara tetap dia bahagia. Mau dia asingkan dia tetap bahagia. Mau jihad bahagia. Semuanya dia merasa bahagia. Maka dia mengatakan mada yaf alu aada ibi apa yang dilakukan oleh musuhku kepada aku jannati fi kolbi kebahagiaan selalu aku bawa mereka ingin merampas kebahagiaanku, enggak bisa. Sebagian mereka mengatakan lau alimus salatin, ya. Ma nahnu alai la jaladuna alai. Kalau para raja-raja, para presiden-presiden tahu tentang kebahagiaan yang kita rasakan, maka mereka akan maksa merampas dari kita. Ini mereka tidak tahu. Mereka menyangka kebahagiaan mereka dengan harta, dengan jabatan. Enggak, kebahagiaan itu dengan iman. Kebahagiaan tempatnya di hati yang membolak balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang bahagia minta sama Allah. Kalau kasih bahagia, apapun kondisi antum antum makan bahagia. Maka orang beriman harus bahagia. Kalau dia enggak bahagia, berarti dia bukan orang beriman. Bukan berarti bahagia enggak pernah dapat masalah. Ibn Taimiyah dapat masalah, penjara, dituduh. Tapi ada kebahagiaan Allah berikan kepada kepada dia. Jadi Enal abrarul afinaim orang-orang baik itu dalam kebahagiaan di dunia dapat kebahagiaan di alam barzah dapat kenikmatan kubur, di akhirat dapat surga. Kata Allah, innal fujjaru la jahim. Adapun orang-orang durhaka dalam neraka. Dalam neraka. Ya, mereka ya, melakukan kefajiran. Mereka kafir dengan keyakinan, syirik. Bertawakal kepada selain Allah. Percaya kepada hal-hal yang haram. Melalui kefajiran dengan anggota tubuh zina, mendzalimi, minum khamar dan yang lainnya. Kata Allah yaus lau naha Mereka akan masuk dalam neraka jahanam pada hari pembalasan wa mahum anha bi ghaibin dan mereka tidak pernah goib dari neraka. Berarti hadir terus di neraka. Ini wa mahum anha bi ghaibin artinya mereka tidak pernah goib dari neraka. Artinya mereka selalu hadir di neraka, artinya tidak ada libur di neraka tidak ada liburan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? "Summa ma adraka ma Dan tahukah engkau apa itu hari pembalasan? <coughs> hari pembalasan, ya sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, semua yang kita lakukan sedikit atau besar pasti ada balasannya. "Fa may ya'mal ya mithqala dzarratin khairan yarah." melakukan kebaikan sebesar darah pun sekedar senyum aja pasti reman. Antum melakukan kebaikan sedikit pun. Dalam hati antum antum husnuzan sama orang. Antum tidak sombong sama orang. Orang mungkin tidak tahu. Antum hormati dia dalam hati antum, itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Antum senyum sama orang, antum ramah sama orang, ya. Itu pasti ada balasannya ya. Antum bantu orang sedikit aja, itu pasti ada balasannya. Enggak ada yang tidak ada balasannya. Sedemikian juga keburukan sedikit pun pasti ada balasannya. Antum sombong merendahkan orang, antum hasad sama orang, antum suudzon sama orang, itu semua ada catatannya, ada balasannya. Antum bermuka masam sama orang, ya, ada balasannya. Semua ada balasannya, karena itu adalah hari pembalasan. Kemudian kata Allah, Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'ah. Pada hari tersebut, seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dia nolong dirinya yang enggak bisa apalagi nolong orang orang lain. Wal amru yauma lillah, semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi para anbiya pun mereka takut pada hari kiamat. Saya bawakan hadis tentang syafaat panjang sekali dari halaman untuk bisa baca sendiri. Halaman 175 sampai ya seterusnya ya. Alaman 177 bagaimana para ambia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa datang pada Nabi Adam Nabi mengatakan idhabu ila cari nabi yang lain Nabi Nuh mengatakan idhabu ila cari nabi yang lain bisa apa, apa, ya jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang seperti amalnya sendiri taib demikian saja kajian kita dari surat al -Fittor. Insya insyaallah kita lanjutkan nanti malam surat al-mutaffifin Siapa yang bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah. <tuh> pertanyaan pertama. Firman Allah, "Ma bi rabbikal karim, ya ayyuhal insan." Ma bi Kita bilang al-insan bisa artinya wahai orang kafir, al-insan bisa artinya wahai orang beriman. Apa yang buat kau terpedaya? terhadap Allah. Siapa yang bisa jelaskan? Berdiri. Sebut nama. Yatiman. Apa jawab? Umur berapa? Empat puluhan. Empat puluh. Silakan. karena Allah selalu uh, kita terpedaya karena, karena ada kafir, ada mukmin. Kafir bagaimana, mukmin bagaimana? Kalau mukmin karena Allah selalu menutup aib-aib kita. Sehingga kita nekat terus. Jadi kita terlalu terpedaya, terpedaya. Kalau kafir? Kalau kafir Allah telah membiarkan aja Enggak begitu. Tadi saya ngomongnya bukan begitu. <laughs> Kalau kafir gimana? <laughs> Kalau kafir Allah kasih banyak nikmat kenapa tidak apa namanya beribadah kepada Allah Bani ya Allah. ya bisa pertanyaan kedua siapa yang bisa sebutkan tahapan langit hari kiamat kelak hmm. hmm. saya terserah saya pilih hmm. coba itu anak kecil sini maju hmm. maju Sebutin nama. Umur berapa? Namanya Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Jalaluddin. Umur berapa? Mm, enggak tahu, lupa. 12. 12. Lahir tahun berapa? 2006. Oh, benar 12. Dua November. Hah? November. November, ya. Mm. Saya coba sebutin. Pertama At Vitor, Alvin Vitor. Terus yang kedua? Al insikok Al insyikok. Yang ketiga? Langit menjadi lemah. Masya Allah. Yang keempat? Al kash. Al tuh. Yang kelima? Atoy. Masya Allah. Allah yang Silakan. Allah barik fik. Masya Allah. Yang ketiga, siapa yang membaca dikir pagi petang hari ini dengan Halo Ustad, aplikasi Halo Ustad. Jujur, ya satu, huh? dua, tiga, banyaknya? Huh? Tiga orang. Siapa yang paling tua? Umur berapa? Dua puluh berapa? Antum berapa? Antum menang deh. <laughs> Baik, uh, demikian saja kan kita. Subhanallah, bihamdik, Asyhadu Allahilah Anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.